Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu. Mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat. Di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan dunia. Tempat dia duduk-duduk, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kok di situ bisa menghilangkan duduk. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya, bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badan, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimnya. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz. Mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah. Tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi. Hampa tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah. Telepon. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada. Selagi dia masih ada, senangkanlah. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya, rindu karena tak pernah kau telpon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa ibu bapa. Ala hazihi niyyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wa li abaina, ayah kami ya Allah, melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, umat kami, 9 bulan 10 hari kami dikandungnya, 2 tahun kami disusukan, mengalir darahnya dalam badan kami, tak dapat kami balas, tak dapat kami balas kebaikannya. Sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini, tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Kalau dia masih hidup, sahih jasadaha, sihatkan badannya. Qawwi imanaha, kuatkan imannya. Arrahmazuqhal istiqamata, berikan dia istiqamah dalam iman dan Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Nawir qabraha, terangkan makamnya ya Allah. Allah maja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Lata ja'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allah maja'al abana'ana barina liwalidin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allah mahfazhum min kulli su' wa syar, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni dosa kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin.
sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allahumma ja'al akhirah kalamina inda intihai ajalina, kalau ajal kami sampai malaikat maut tiba mencabut nyawa kami, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimat tuhaqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nuba'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.